Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di Aik Nabirong, tepatnya di Teluk Manggis. Teluk Manggis ini merupakan tempat wisata, air, batahan, dikelola oleh Pak Najjar. Nah, tempat wisata ini sangat luas sekali. Untuk ke depan mungkin 2 tahun, 3 tahun ke depan mungkin akan berpotensi menjadi destinasi yang sangat menyenangkan. Apalagi mungkin kalau dibikin, dibangun juga di sini semacam wisma, penginapan, sehingga banyak yang bisa kita nikmati di sini selama 2 atau 3 hari menginap. Oke, stay tune di channel saya. Kita akan di sini wisata alam Pasaman Barat. Yuk. Gimana nih, Tang? Lagi di mana nih? Ini namanya air batahan. Apa itu? Ini air sungai nih. Di tangan. Sana, sana. Kita ada di Pulau Batahan. Di Sungai Batahan. Pulau Batahan. Air ini berasal dari puncak celah Gunung Sigantang. Air yang jernih ini kandungan mineralnya masih kaya, dan juga lokasi ini sangat cocok digunakan sebagai lokasi olahraga arung jeram. Arung jeram ini dengan arus sungainya sekitar 500 km per jam. 500 km per jam. Nah, ade. Eh, hati. Ade. Atas. 500 km per jam.
Oke, Bunda. Tapi sayang kacamatanya lupa. Biasanya pakai kacamata. Kenapa wajahnya bersih ya? Bersih lah, karena produk Oriflame. Oh iya. Yalah. Pakai Oriflame. Yalah, harus kinclong. Jadi di Oriflame itu ada pembersih wajah ya? Banyak. Banyak kan? Kalau untuk semua jenis kulit. Kalau untuk perempuan 35 tahun, 37 perempuan tahun. Laki-laki. Pakai apa? Remaja. Yang usia 37 tahun ke bawah. Tergantung jenis kulitnya. Enggak ada merkurinya kan? Tanpa merkuri. Harganya katanya mahal, Ripper. Ada yang mahal, ada yang murah. Tapi kalau yang bagus itu sesuai kan mahal. Sesuai kualitas. Ya kan? Udah. Udah pakai tender care aja ya. Kalau saya suka parfumnya. Parfum gratis ya? Enggak ya? Parfum murah meriah. Jadi member. Nah, kemudian di sini ada pengusaha bunga kita. Banyak bermacam-macam.